saya rasa satu kelas yang sangat-sangat mementingkan ukhuwah keseluruhan dan mementingkan juga diri mereka, mementingkan juga keadaan diri belakang. Tahun ini saya akan melakukan sains dan solat. Dengan membimbingkan solat, kita dapat kesihatan, manfaat rohani dan jasmani. Memang ini wudhu sendiri pun. Banyak wudhu pun, tak tahu apakah akan ada kelebihan kekalian dan mereka menampak. Ambil wudhu, walaupun kita basuh telinga, lalu sunat, dia ada kelebihan dia. Jadi kita galakkan kita ada kenderaan yang baik, kuda yang baik. Zaman moden sekarang kita gunakan motosikal kosongan yang baik. Supaya dengan ini kita bukan sekat naik sana fungsi, tapi kita naik untuk ride aman, untuk bantu orang yang memerlukan. Dan kemudian dalam aktiviti kita rancangkan supaya gunaan motor tadi, kereta tadi ke masjid, ke tempat-tempat yang bermanfaat, bukan hanya pergi suka-suka tanpa mendirikan solat. Isikan kesian ini, kita mati pun insyaAllah mati dengan Allah. Kerana kita mati, moga Allah rahmat. Kita tak sembahyang Allah rahmat. Soalan saya je, bisa join kumpulan kelab bersama, kita nak mendakwahkan juga. Ya, kita sebagai Islam mati dalam Islam insyaAllah. Kereta ni lah orang kaitkan bicycle ni dengan aktiviti-aktiviti yang agak kurang bermoral dan sebagainya. Jadi macam mana nak relatekan bicycle dengan masjid tu sendiri? Okey. Ini salah satu projek kita buat ni. Apa ni? Adalah untuk sama-sama untuk memberitahu kepada masyarakat yang kita bikers ni bukan berpoyo-poyo saja, bukan remak rempit saja, tapi kita ada tanggungjawab masyarakat membantu yang memerlukan. Itu baru kita buat selalu. Kalau anak yatim yang memerlukan kita buat, kita bagi bantuan kepada mereka. Insya-Allah ni Ramadan akan datang, kita ride beri baju raya kepada mereka. Buka sekolah, nak buka sekolah, kita beri pakaian, buku sebulan, buku-buku kepada mereka. Dan kalau rumah terbakar juga, kita pergi kumpul duit, kita boleh hantar. Kemudian kalau kawan-kawan kawasan yang mana, kawasan luar bandar yang masyarakat yang miskin, kita kumpul duit juga bagi asnaf mereka pergi-pergi itu, setakat.